Hai Ngelurus, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Leo di bulan November 2020. Karena dari kemarin udah banyak yang penasaran sama Leo di bulan November, jadi saya akan update tentang zodiak Leo ya. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11-nya, jam 12-nya maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi juga, pengen curhat-curhatan ke saya, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama cowok nggak ada kejelasan dan kalian butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah, langsung aja saya akan mulai. Oke, di video kali ini saya akan update tentang zodiak Leo di bulan November ya. Karena kemarin saya udah upload tentang Taurus di bulan November. Ini zodiak kedua yang saya ramalkan, yaitu zodiak Leo. Nah, Leo ini memiliki sifat dan karakter yang pertama, orangnya itu selalu percaya diri terhadap apa yang ia kerjakan. Dari segi pekerjaannya, karirnya, asmaranya, pokoknya dia itu orangnya selalu percaya diri. Pembawaannya itu sangat luar biasa sekali, berwibawa, bermartabat tinggi dan sebagainya ya. Nah, kedua, zodiak Leo ini memiliki sifat yaitu suka menjadi pusat perhatian oleh banyak orang ya. Orangnya suka dipuji dan juga memiliki ambisi yang sangat tinggi sekali teman-teman ya. Jadi kalau sudah memiliki mimpi, bisa mungkin harus bisa meraih mimpi tersebut hingga mendapatkannya ya. Leo ini tipe karakter zodiak yang pekerja keras ya, bahkan kerja dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketemu pagi lagi itu akan dibela-belain untuk Leo ya, karena demi mimpinya, demi karirnya. Walaupun gak semua karakter Leo sama, tapi rata-rata karakter Leo itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu percaya diri, suka menjadi pusat perhatian banyak orang, suka dipuji, memiliki ambisi yang sangat tinggi sekali dan pekerja keras. Dan juga Leo ini sebenarnya suka sekali dengan namanya kebersihan dan kerapian. Leo ini serba rapi, serba bersih gitu ya. Dari segi pakaian, dari segi tempat tinggal, pokoknya rumahnya itu harus bersih, harus rapi, teman-teman. Nah, kemudian Leo ini memiliki 3 zodiak yang cocok dengan Leo. Yang pertama ada zodiak Sagittarius. Sagittarius dengan Leo itu cocok. Kenapa cocok? Sagittarius ini orangnya berjiwa petualang. Orangnya itu suka mencoba hal baru, suka kuliner baru, wisata baru, holiday gitu ya. Dan Sagittarius ini memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa. Orangnya itu sedikit bicara tapi banyak bekerja, teman-teman ya. Nah, kalau saya lihat Sagittarius dengan Leo itu cocok karena sifatnya itu mereka saling melengkapi. Apalagi dalam segi karirnya atau kerjaannya, mereka itu bisa saling mensupport satu sama lain ya teman-teman ya. Kalau saya lihat cocok sekali antara Sagittarius dan juga Leo. Nah, zodiak kedua yang cocok dengan Leo adalah Gemini. Gemini dengan Leo itu cocok. Gemini ini orangnya humble, orangnya ramah, orangnya mudah membawakan suasana ya. Jadi kalau misal Gemini ini punya pasangan, pasangannya lagi bete, bad mood nih, Gemini bisa membawakan suasana dengan baik, bisa menjadi penghibur, ngajak ngobrolnya nyambung gitu ya. Jadi yang tadinya bete jadi hilang betenya teman-teman ya. Dan juga Gemini orangnya sifatnya keras kepala, gak mau ngalah kadang-kadang sama pasangannya juga. Tapi gak masalah, itu merupakan suatu hal yang wajar ya. Jadi kalau saya lihat antara Leo dan Gemini juga saling melengkapi, mereka juga klop ya, dari segi asmara dan juga karirnya. Dan kemudian zodiak ketiga yang cocok dengan Leo adalah zodiak Aries. Aries dengan Leo cocok. Aries ini orangnya mudah menyesuaikan diri terhadap orang-orang baru di sekitarnya, mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan barunya. Jadi kalau misal Aries kerja di suatu tempat dan memang tempatnya itu nggak nyaman, Aries itu orangnya tuh mudah membaur, mudah bersosialisasi ya. Aries ini orangnya energik, agresif juga, pekerja keras juga, dan memiliki ambisi yang tinggi juga, sama seperti Leo ya. Jadi ambisinya sama-sama tinggi. Jadi mereka itu kalau misal digabungkan, buka usaha gitu ya, hokinya bagus ya, karena mereka itu tipe karakter orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi situasi apapun juga. Jadi antara Aries dan juga Leo saya lihat klop sekali ya. Jadi ada 3 zodiak yang cocok untuk Leo, ada Sagittarius, Gemini dan juga Aries. Tapi bukan berarti di luar 3 zodiak tersebut nggak cocok dengan Leo, tidak. Ada pun juga Leo dengan Scorpio cocok, Leo dengan Libra cocok, itu ada. Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Kalau misal kalian bisa saling ngalah, bisa saling pengertian sama pasangan kalian, itu oke, semuanya baik-baik aja teman-teman ya. Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya bagaimana tentang asmara dan juga keuangan Leo di bulan November. Saya akan update ya dari bulan-bulan sebelumnya, karena dari kemarin juga udah banyak yang nungguin tentang Leo ya. Jadi saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmaranya terlebih dahulu teman-teman ya. Saya acak dulu dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk asmara Leo terlebih dahulu teman-teman. Kartu yang pertama ini adalah ada kartu Ace of Pentacles. Jadi kalau saya di kartu yang pertama ini, Ace of Pentacles ini dilambangkan oleh logam emas yang sangat besar dan di sini ada sinar ya.
ada penerangan. Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini, untuk asmara Leo di bulan November itu akan ada penerangan. Artinya apa yang menjadi kebimbangan kalian di bulan-bulan kemarin itu di bulan November ini akan ada pencerahan ya. Akan ada jawaban ya. Jawaban itu ada dua macam teman-teman ya. Jawaban itu bisa jawaban menyakitkan, bisa jawaban yang memang membahagiakan gitu ya. Jadi yang kemarin kalian galau gitu, nunggu-nungguin seseorang, nunggu-nungguin kepastian seorang itu gimana jadinya gitu ya. Ini di bulan November kalian akan mendapatkan jawabannya ya. Oh ternyata dia orangnya gak baik untuk aku. Oh ternyata dia orangnya itu tukang selingkuh, jadi kayaknya gak cocok sama aku. Nah itu juga termasuk salah satu jawaban teman-teman ya. Atau bisa juga, oh ternyata dia orang yang baik, ternyata dia itu pengertian banget gitu. Nah itu juga suatu jawaban bahwa kalian tuh tahu sifatnya dia, karakternya dia. Bisa juga si cowok itu tiba-tiba mengungkapkan perasaan cintanya ke kamu, itu juga bisa ya. Karena di sini ada titik terang, akan ada solusi, akan ada jawaban di bulan November ini bagi kalian yang kemarin galau di bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi kalau saya lihat ini sih simbol yang positif sih ya, Ace of Pentacles ya teman-teman ya, akan mendapatkan jawaban penerangan di bulan November untuk asmaranya. Nah nanti saya akan lihat di kartu yang kedua untuk keuangan zodiak Leo di bulan November 2020. Nanti kita akan lihat teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ke kartu yang kedua, buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya, secara personal ya, kalian pengen diramalkan secara intens tentang diri kalian, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen teman-teman ya. Oke, saya akan lanjut kartu yang kedua untuk keuangan Leo di bulan November. Oke, saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk zodiak Leo di bulan November 2020 untuk keuangannya ya. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman. Kartu yang kedua ini adalah ada kartu Nine of Pentacles. Ada 9 logam emas teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat di kartu yang kedua untuk keuangan Leo di bulan November 2020, kalian tuh harus membuka wawasan. Artinya kalian tuh banyakin relasi. Anda ini harus membuka wawasan, jangan terlalu menutup diri. Karena menutup diri itu tidak bagus untuk keuangan kalian, untuk karir kalian. Saya lihat seperti itu. Ini 9 logam emas nih artinya peluang teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 logam emas. Ini artinya itu banyak peluang. Ada wanita yang dikelilingi 9 logam emas di sini. Nah ini artinya seseorang ini tuh memiliki peluang yang bagus sekali untuk usaha. Hanya saja kalian tuh mau gak mengambil peluang-peluang ini untuk bisa sukses dalam kehidupan kalian. Nah kalau saya lihat seperti itu, peluangnya itu ada, kesempatannya itu ada. Hanya saja kalian itu mau atau tidak. Intinya seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat di kartu ramalannya bagus. Dari segi keuangan, dari segi rezeki, kalian tuh sudah diberikan kesempatan ya. Kadang-kadang kalian mungkin gak peka potensi sahabat kalian atau teman kalian. Wah ternyata dia tuh punya perusahaan ini loh. Oh ternyata dia tuh punya relasi ke sini loh. Bisa aja aku ngikut dia biar aku dapat link ke perusahaan tersebut, biar dapat kerja dan lain sebagainya. Nah bisa aja seperti itu teman-teman ya. Nah kalian tuh manfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kalian. Intinya ini adalah hal bagus. Keuangan itu oke kalau saya lihat di bulan November ya. Akan bagus, akan berkecukupan juga kalau saya lihat seperti itu ya. Ini peluangnya bagus untuk karir dan peluang keuangan Leo di bulan November 2020. Dan kalau saya bandingkan kartu yang pertama tadi, dalam hal asmara di sini ada Ace of Pentacles. Artinya kalian itu akan menemukan titik terang di bulan November ini ya. Kegalauan kalian selama ini akan terjawab bulan November tentang asmara kalian ya. Jadi bisa aja kalian itu mendapatkan jawaban yang menyedihkan, bisa aja kalian bisa mendapatkan jawaban yang menyenangkan ya. Intinya akan mendapatkan jawaban. Intinya seperti itu. Dan di kartu yang kedua di sini ada kartu Nine of Pentacles. Artinya di sini banyak peluang untuk bisnis, untuk karir. Kalian harus bisa memanfaatkan peluang tersebut ya, apalagi sebentar lagi ini sudah akhir tahun dan akan memulai awal tahun yang baru. Nah, kalian itu harus mendapatkan peluang yang bagus untuk memulai karir di tahun depan ya. Nanti saya akan update tentunya untuk ramalan-ramalan zodiak di bulan Desember dan juga 2021 nanti. 2021 saya sudah meramalkan Gemini ya. Kalian yang belum lihat tentang Gemini bisa lihat di ramalan saya 2021 tentang Gemini ya. Dan keduanya adalah kartu yang positif untuk zodiak Leo di bulan November 2020 ini teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, pengen curhat-curhatan ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi, pengen curhat-curhatan ke saya, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, atau kalian lagi di PHP-in sama cowok atau sama pasangan kalian gak ada kejelasan digantungin, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen untuk mendapatkan solusinya ya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 2 siang, maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya. Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.